Beberapa SMS bergabung, Pak Pambudi di Kawrontalun. Pak, kemarin itu ada 60 pemuda ditangkap Satpol PP Kota Blitar. Tapi ternyata 57 dari Kabupaten Blitar. Gimana itu Pak Wakapolres? Atau Pak, nanti Pak Buati dulu, Satpol PP yang nangkep Pak Kota tapi. 57 anaknya, anak itu dari Kabupaten Blitar. Gimana itu Pak? Saya kok belum dengar ya. Belum ya? Iya. Jadi mungkin nanti bisa kita konfirmasi masalah itu. Terkait dengan miras ini, Pak. Oh iya. Terkait dengan minuman keras yang ketemu di mana itu, Risma? Iya, miras yang diciduk Satpol PP di jalan-jalan itu. Di Kota Blitar. Kota Blitar. Jadi di beberapa tempat yang dianggap ramai begitu. Pak Wakapolres dapat informasi itu? Saya belum dapat informasi juga itu ya. Ya mungkin ini kota ya dari pemerintah kota. Iya, dari Pak Budi, Pak Pambudi ini dari Kawron, cuman informasinya dari Satpol PP Kota yang 57 dari Kabupaten Blitar, pelakunya miras begitu. Makasih Pak Budi. Ya, dilacak Pak Budi, jangan khawatir ya, semoga saja bisa diatasi. Kemudian maaf Pak Kapolres ini yang ditujukan mungkin. Ini Pak Wakapolres Pak Andi yang ada. Polres Kediri terkena OTT saber pungli dari Mabes Polri. Kita jangan sampai ya, Pak. Saya Sutris dari Kota Blitar. Baik. Harapannya begitu. Monggo Pak Waka. Saya komentar ya, bahwa terima kasih atas mengingatkan. Jadi beliau ini cenderung mengingatkan. Kami juga sudah lebih mengaktifkan lagi sebenarnya. Kita punya juga UPP, ya, Unit Pemberantasan Pungli untuk Kabupaten Blitar. Dua minggu yang lalu juga sudah kita kumpulkan untuk menyusun kebijakan strategi dan lain sebagainya dalam rangka bagaimana pendekatan pencegahan itu lebih diutamakan daripada kita menangkap-menangkap. Betul. Nah, sehingga memang lebih digiatkan lagi nanti kegiatan preventif oleh subnit Satgas Pencegahan dibantu dengan justisinya. Untuk kajian hukum, pendekatan dan lain sebagainya juga nanti diberikan. Jadi sudah ada upaya dari kita untuk mencegah pencegahan itu, ya. Semoga tidak harapan dan keinginan masyarakat seperti itu. Pak Sutris, terima kasih di Kota Blitar. Pak Bupati, gimana perda tentang miras sudah gol belum? Pak Sokip di Blingi ini. Ya, alhamdulillah Pak Sokip, untuk perda miras kita sudah disetujui oleh DPRD dan sudah dievaluasi oleh Gubernur. Provinsi. Ya, sekarang sudah tidak ada masalah. Tidak ada problem ya, alhamdulillah. Jadi artinya disetujui ya? Disetujui, ya. Untuk pengaturan pembuatan dan lain sebagainya, ada aturan hukum di sana Pak Bupati ya? Baik, terima kasih. Kemudian bagaimana Polres menyikapi banyaknya anak di bawah umur yang naik motor, Pak, tapi belum punya SIM, sementara dari saat cari SIM, ujian prakteknya banyak yang gagal, meskipun berulang kali. Ibu Samsul curhat di Jatilengger. Betul, Bu Ita. Emang begitu, seperti itu? Jadi gimana? Ini kan menjadi satu fenomena tersendiri ya, karena Kabupaten Blitar ini secara geografis memang jarak antara sekolah dengan perkampungan, pemukiman, desa-desa ini juga cukup jauh. Betul. Kemudian di sisi yang lain, ini sekolah juga dibutuhkan oleh si adik-adik kita ini, si pelajar yang usianya di bawah 17 tahun. Jelas. Kami sudah menggandeng Dinas Pendidikan, ada beberapa kepala sekolah pada saat kita kunjungan kerja ke Posek ketika itu melakukan audiensi. Intinya demikian, kita sarankan memang dari pihak sekolah ini tidak menyediakan kendaraan parkir sepeda motor, begitu ya. Kemudian yang kedua, diarahkan, digandeng supaya yang rumah-rumah jauh, kalau bisa diantar oleh orang tuanya, itu lebih bagus. Diantar saja. Kalau tidak, silakan kos atau tinggal di sekitaran sekolah. Gitu. Ini sudah dilaksanakan di SMP 1 Talun dan SMA 1 Talun. Bisa. Itu daerah sekitar situ kemudian justru tumbuh dari perumahan menjadi rumah-rumah kos lah, boleh jadi dikatakan menguntungkan juga ya, untuk ekonomi ya. Mungkin dari segi harga, indeks harga rumah kosnya ini juga tentunya harus sesuai, menjadi sesuai ya, harus dikontrol di situ. Jangan sampai ini justru menjadi hambatan yang kedua. Betul. Setelah jadi masalah baru gitu ya. Masalah baru. Memang persyaratan ini mutlak. Kenapa harus 17 tahun? Karena masyarakat Indonesia ini didefinisikan cerdas emosional atau berpikir dewasa itu pada usia 17. Karena penelitian berbeda-beda. Ada negara tertentu yang harus 21 dan lain sebagainya. Nah, ini dikaitkan dengan etika mengemudi. Ini ada tiga keterampilan, tiga hal, tiga kompetensi yang harus dimiliki orang untuk bisa mendapatkan SIM. Karena SIM ini merepresentasikan yang kemampuan, pertama ya,
adanya pengetahuan, okay. Yang kedua keterampilan mengemudi yang cakap, dan yang ketiga ada kecerdasan emosional, okay. Nah, mampu mengendalikan hal sebagainya. Sementara yang ada terjadi ini keterampilan banyak orang mahir ya, naik sepeda motor usia SD pun sudah bisa tapi... namun pengetahuan tentang lalu lintas dia mungkin kurang, sangat terbatas. Jadi ini yang membuat gagal-gagal terus tuh. Kemudian yang terakhir adalah emosi. Bahkan seringkali, nah ini indikatornya adalah supaya nanti kalau di jalan baru didahului atau disalib begitu ya, ini sudah emosi, wah, nanti panas. Balapan, nah, gitu, okay. Ini tiga hal yang harus ada dalam kandungan SIM ini. Jadi itu faktor tidak yang berat membuat gagal mereka waktu ujian praktek tuh. Gimana mereka bisa dianggap gagal karena tidak lulus itu? Kalau ujian praktik dikaitkan dengan keterampilan, keterampilannya ya. Daya otot-otot yang untuk melatih kemampuan itu menjadi skill. Nah ini kemudian yang kedua ya, ini yang menjadi masalahnya selamanya adalah pengetahuan yang terbatas. Ujian teorinya tidak lulus, okay. Kemudian yang kedua adalah masalah emosi. Kalau emosi ini lewat dari 17 tahun dianggap sudah dewasa, okay. Tapi ternyata banyak juga yang belum ya, okay. Ini fenomena tadi yang adik-adik di bawah 17 umur ya tahun, betul. Yang sampai ujian 5 kali 3 kali akhirnya mutung, gimana Pak Wakapolres? Oh iya, ini ada beberapa. Sebenarnya kita juga tetap membuka semacam coaching klinik, artinya secara kolektif ada beberapa desa pada saat kita melaksanakan kegiatan pos jumrah yang setiap hari Jumat berdirah bersama, itu juga kita melakukan audiensi. Ini pertanyaan juga dilontarkan, intinya dari desa silahkan kalau mau mengajukan, kita menyediakan yang namanya pelatihan. Itu silahkan nanti mencoba tempat praktiknya sendiri dan sebagainya, itu bisa. Karena ini bukan sesuatu yang seperti ujian, kita bisa mengharapkan justru masyarakat ini cerdas semua, terampil semua, dan dewasa. Nah ini kita harapkan demikian. Bisa nggak sih kolektif sekolah SMA 1, SMA Talun misalnya, atau SMA Samben misalnya, kolektif sekolah terus diikutkan tes begitu, bisa nggak? Itu bisa. Bisa, hanya ya? Mungkin butuh waktu supaya tidak bertabrakan dengan jam fasilitas sekolah umum. Dan Pak Bati, tadi disampaikan jaraknya jauh-jauh, orang tua mungkin nggak bisa mengantar. Mungkin nggak ya kita punya mobil angkut untuk ngangkat anak-anak gitu? Ya. Ini mungkin nggak pertanyaannya. Nampaknya kondisi daerah kita, geografis kita kan luar biasa. Betul. Kita punya wilayah Blitar Selatan luas itu banget, bergunung-gunung, berbelok-belok. Betul. Itu ada 22 kecamatan lah kita punya, dan ada SMP-SMP yang letaknya itu agak jauh ya. Jadi kalau itu bis disiapkan oleh pemerintah daerah nampaknya kok berat ya, berat dan tidak efektif gitu ya, karena anak-anak itu rumahnya juga pencar-pencar, tidak seperti di kota ya. Di kota itu kan ya simpel gitu ya, kecamatan betul. Itu bisa jadi karena kita ya, jauh sekali lokasinya ya, juga banyak dan tempatnya ya berbeda-beda, itu ya juga kemungkinannya ya jadi kendala ya Pak ya, ya? Jadi saya lebih cenderung seperti tadi yang disampaikan Pak Wapolres tadi, dan ada juga seperti di Sutojaya itu ada pondok sekalian. Oh begitu. Ya, itu malah bagus sekaligus itu ya, ya. Atau mungkin ada solusi dari komite dengan sekolah ataupun wali murid seperti di SMP 1 Binangun. Itu angkutan pedesaan. Antar jemput. Bisa itu juga bisa dilakukan juga itu ya. Itu. Baik. Kemudian dari ini, selama ini di mana sih Pak pusat penjualan miras dan peredarannya yang tertangkap begitu? Pak Bupati? Enggak tahu kalau Pak anu Wakapolres, kalau saya peredarannya enggak sudah pernah, enggak ada, enggak ada itu, ya? Enggak ada. Seandainya ada kejadian itu ngoplos sendiri itu sekarang itu. Begitu. Iya. Ya, jadi benar sekali yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, kejadiannya sudah ada, yang sudah terjadi. Kalau untuk yang kecil-kecil biasanya produksinya tidak di sini. Oke. Okay. Ada beberapa mereka rumah beli produksi gitu ya? Ya, di daerah Tuban informasinya, kemudian ada yang di daerah Malang Kabupaten, perbatasan dengan Malang Kota, daerah Sukun lebih tepatnya. Namun ini semua sudah dilakukan upaya penangkapan, bahkan klandestin-klandestin termasuk penyiapan bahannya. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika ada minuman-minuman yang sifatnya tradisional, kadarnya memang tidak cukup tinggi, dianggap kurang, kemudian naik. Nambah di sendiri. Ada peracik-peracik. Oke, ini ya, yang berbahaya sekali berbahaya ya. Ini. Jadi artinya memang tidak ada ya Pak Bupati ya di kita ya. Alhamdulillah, apalagi sudah ada perda ya Pak ya. Baik. Bu Hani di pelosok kerep, banyak kejadian bunuh diri di Kabupaten Blitar beberapa waktu lalu. Kenapa ya Pak? Pak Bupati? Bunuh diri? Iya. Kemarin-kemarin ada beberapa emosin ya Pak Diki ya. Jadi namanya bunuh diri itu latar belakangnya antara satu dengan yang lain nampaknya tidak sama, tidak ya sama, berbeda. Tidak sama. Nah, ini bukan berarti banyak ya, ada gitu, ada. Itu kalau tidak keliru dari anak mana itu?
kota ya, anak ya. SMA SMA satu, SMPK itu mau ke kota begitu. Ya, itu. Terus kemudian Kanigoro itu ada. Ya. Itu. Seingat saya itu. Ya. Jadi memang ada, bukan banyak begitu ya fenomenanya karena berbeda juga kasusnya begitu ya. Semoga aja habis itu nggak ada lagi ya. Oleh karena itu ya namanya orang tua, ya, betul. Lingkungan, sekolah itu harus sinergi. Dari memantau anak-anak kita kejiwaannya ya, ya. Kejiwaannya. Betul. Pak Bupati, mohon maaf, Pak Kapolres, jambret dan kejahatan jalanan tahun ini meningkat nggak dari tahun sebelumnya? Kalau melihat dari tahun ke tahun ini flat, kecenderungannya flat ya, datar. Kalau kita lihat dari bulan lalu ada penambahan satu. Ya, apa itu jambret Pak? Ini pencurian. Pencurian. Curas. Curas. Ya. Di mana tuh Pak? Lokasinya kalau tidak di Talun. Di Talun ya. Baik, artinya Talun. Flat ya, tidak ya, ada peningkatan dan semoga tidak, bisa tidak menurun. Ya. Pak Bupati, beda topik nih. Gimana kabarnya JLS? Kapan mulai dikerjakan? Dari Pak Ahmad Kudori di Serengat. Ya, doakan saja ya untuk JLS ini bisa segera ditindaklanjuti. Amin. Karena kondisi daerah kita. Ye. Untuk tugasnya pemerintah daerah membebaskan lahan sudah selesai. Tanah pemajekan sudah kita selesaikan, tanah-tanah perhutani ya sudah kita selesaikan sesuai aturan yang ada. Tinggal pemerintah pusat ini mungkin dananya masih apa ya ditata karena kebutuhannya cukup luar biasa secara nasional ini. Ya. Artinya problem sudah nggak ada sebenarnya untuk pembebasan tanah. Tinggal menunggu dana pusat. Dari pusat saja. Ya, untuk itu. Jadi ketentuannya memang pusat yang menentukan ya, ya Pak Bupati ya. Baik, ada SMS kembali bergabung. Silakan Risma. Ya, kembali SMS bergabung dari nomor belakang 2616. Pak Bupati, Wiji Lestari dapat perunggu di Asian Games ini dapat hadiah apa dari Pemkab Blitar? Dari Pak Arifin di Minggirsari. Sementara itu 4930 menyampaikan kejahatan apa yang harus diwaspadai saat ini Pak. Selanjutnya dari Bu Sri di Nglego, Pak Bupati tolong ditertibkan kendaraan yang over tonase, jadi jalan di Kabupaten Blitar ini bisa awet. Sementara itu dari Pak Muklis di Klemunan menyampaikan, Pak Waka gimana cara memantau kejahatan di sosmed ya. Lalu dari 0087, masih banyak jalan yang belum dan akan proses diperbaiki tapi sering rusak lagi. Dan terima kasih Pak Bupati sudah mau mendengarkan keluhan kami. Bravo Pak Bupatiku. Ada lagi 0161, kenapa ya Pak, siskamling di desa atau lingkungan gak seperti dulu. Sekarang kalau ada makanan pada kumpul, makanannya habis pada pulang tidur di rumah masing-masing. Makasih Risma ya. Banyak yang bergabung, terima kasih Mas Philis, Mas Philip, Mas Mino, Bu Emma, ada Pak Eko, juga ada Mas Jogi. Banyak yang bergabung melalui Facebook online kami dan terima kasih meskipun tidak berkomentar menyampaikan jempol Pak. Jadi jempolnya dibeginikan lewat Facebook. Terima kasih artinya mendukung program ini.